diberi kuasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintah negeri. Jadi Ustaz, salamnya perkenalan kita kepada tetamu, kepada hadirin kita pada pagi ini. Biar doktor Ustaz sikit. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati pengurusi majlis, pihak pengajar Muslim Bikers dan Akhirah, puan tapi ini hadiah yang disini semua. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada pagi ini, pada pagi pada hari yang penuh berkat ini, kita dapat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala hadir ke dalam satu program yang sungguh baik, yaitu program bersama dengan seorang selebriti, seorang pelakon yang terkenal di Malaysia. Yang kita tahu sejarah dia, sebelum dia kembali kepada apa ni, fitrah, kembali kepada asalnya, iaitu untuk bersama dengan dalam dunia dakwah. Dan kita panggil hari ini pun untuk kita dengar cerita dia. Sebenarnya saya kekot nak ganti orang perempuan apa ni untuk hadir program. Saya semalam program di Kuala Terengganu, tak mahu nak perkenal diri ni rasa kekut juga. Sebab dah jadi perkenal ni, tak ada lagi orang. Saya semalam sampai ke Kuala Terengganu, ambil syedek, duduk dari hak sejak, tiba-tiba tengok ada muslimah mari sebelah, tengok-tengok puan kek sendiri. Dia mari apa ni, dia mari program. Dan dia tengok saya, dia kata, "Ustaz, Assalamualaikum." Saya tengok dia terkejut. Pakai ada program ke? Saya ingat program saya dengan dia di Kuala Terengganu. Dia kata ada program, tapi program lain kan dia. Saya dengan Pakai ni dah 3-4 kali dah di Kuala Lumpur bersama dengan dia dalam program bersama. Jadi seperti yang pengurusi sebut, saya perlu sambung. Ya, silakan. Kalau kita sambung. Tapi Ustaz tidur bersama ke malam itu? Tidur bersama. Tidur bersama? Satu celik lah. Satu celik. Tahu apa yang dikasih semua? Kita sekarang ni, saya dengar daripada Puan Kat, saya ambil sikit, kemudian kita masuk tajuk dia lah. Dan saya nak pinjam masa ni, program saya yang sepatutnya 9 pagi ni, dia tanya pukul 12. Ni dah 11 suku ni. Nah, saya nak cakap insyaAllah berkait dengan isu yang kita nak bawa. Hari ini kita diberitahu oleh pengurusi, saya tak perasan dia subuh tadi dia terus berangkat, bahawa dia isteri, mak dia ada kemalangan dan sedang uzur. Jadi dia terkejut, dia rasa nak balik. Ada sesuatu yang berkait. Pertama, cerita ibu kan, cerita soal ibu. Yang keduanya, wakil ni dia, kesan dia besar hasil daripada Allah Ta'ala bagi dia satu musibah seperti yang kita tahu. Itu yang saya dengar daripada dia. Dia kemalangan. Kan, puan-puan semua pernah ingat, mungkin 7-8 tahun lepas dia kemalangan. Dan dia, kemalangan dia tu agak teruk. Betulan dia orang Kelantan. Saya tak perasan lah. Cuma isteri saya, sepupu dia tu kawan baik dengan Wan Kek. Isteri saya sendiri, dia yang cerita saya, dia kata Katerana ni, dia kata tengah kemalangan, dia luar Kelantan. Dia dah sebut lah, kesian sebab kata dia teruk. Jadi, bila dia sebut, tiba-tiba ada cerita baru. Iaitu dia, selepas dia sebut tu dia mula melihat pada diri dia. Dan apabila dia cerita, kita dapati bahawa dia begitu berputus asa masa di hospital.
kerana tubuh dia yang dah banyak perkara yang terganggu. Dan doktor pun hampir tak punya harapan pada dia untuk dia pulih sepenuhnya. Sehingga dia meraung di hospital di situ. Dia meraung, dia malah pada diri dia sendiri, malah pada pada kejadian yang berlaku. Tetapi pada masa itulah kasih sayang sebenar hadir dalam kehidupan. Dan selain daripada petunjuk Allah SWT buka kepada dia jalan, tapi saya yakin antara yang menyebabkan dia tak dapat hadir pada pagi ini ialah kerana ibu dia. Walaupun ibu dia daripada kecil lagi memberi kasih sayang, tapi mungkin antara kesan yang besar ialah pada spesial kemalangan tersebut. Ibu dia lah yang sentiasa berada di sisi dan yang memberi dia semangat balik, dan dia dapat rasakan bagaimana diri dia pulih dengan sebab semangat yang diberikan oleh orang-orang yang terdekat yang dia kasihi. Jadi apabila dia dengar malam tadi bahawa ibu dia kemalangan, saya diberitahu ibu dia jatuh, so dia mungkin tak boleh tahan dan dia tak boleh tahan perasaan dia. Dia ingat balik peristiwa yang berlaku pada dia menyebabkan dia, walaupun dia tahu harapan kita besar. Dan saya tadi pun berfikir bila disebut ustaz, ustaz kena ganti buat kan. Saya jadi keliru kan, keliru sebab macam mana nak bayangkan nanti orang marah pada saya pula mari buat apa. Kerana nak ganti orang yang apa ni, market tak boleh orang lelaki kena orang perempuan juga, tu pun kena mayang kahwin kan, sepatutnya boleh ganti orang yang setara dengan dia lah. Tapi tiba-tiba mari pelakon YouTube tak jadi apa. Ustaz masih lagi seorang pelakon ya. Jadi apa semua saya nak cakap sikit pasal pertama, kita nak bercakap pasal kasih sayang. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dalam keadaan kita tidak sempurna. Itu kita kena ingat. Ya ayyuhan nasu antumul futara'u ila Allah. Di antara sifat manusia ialah dia miskin. Wahai manusia, kamu ni fakir. Berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lahir daripada kecil lagi tuan-tuan semua, kita tak mampu hidup seorang diri. Kita rasa kita perlu kepada seseorang untuk membantu menguatkan kita, diri kita. Cuba kita ingat sekarang, mengapa kita perlu pada kawan? Yang pada kerana kita nak untuk menghiburkan diri kita. Kawan yang kedua, ada lagi yang kita perlu. Biasanya anak-anak muda dia perlu pada teman hidup. Isteri, perempuan nak pada lelaki sebagai suami dia. Orang lelaki nak pada perempuan sebagai teman hidup dia. Dan inilah yang berlaku dalam dunia remaja. Kerana apa? Tujuan dia bukan kerana lain. Kerana nak rasa tak cukup dalam diri. Kita rasa tak selesa kalau tak ada suami. Tak selesa kalau tak ada isteri. Orang itu Allah Ta'ala buat fitrah. Maka masing-masing cuba mencari kekuatan tersebut. Jadi setengah tu jumpa. Sebab itulah belum kahwin tu dia bercinta. Tapi tuan-tuan semua, adakah kita nak bercinta dengan semua orang? Jawapan dia tidak. Ramai-ramai lelaki di Kuala Terengganu ni ada setengah juta lelaki. Kita cari seorang je. Ada. Nak boleh cari seorang tu, kan main susah. Nak suruh kena dengan hati kita. Dan orang yang nak mencintai kita, nak ambil kita sebagai oh, kata pergi gawe dah. Mesti pergi apa? Mau. Ewek, apa cewek ke apa? Ewek pula. Dia mesti pilih. Orang lelaki dia tengok orang perempuan juta ada depan dia. Tapi, dia tengok. Tapi untuk jadi buah hati dia, dia pilih. Kenapa? Kerana dia melihat pada kepentingan. Kepentingan untuk diri dia. Untuk memenuhi kehendak dia. Perasaan tak cukup dia. Jadi kita tahu cinta manusia dengan manusia ni dah kerana ada kepentingan. Saya kahwin dengan isteri saya. Saya dah 42, isteri saya muda lagi. 34 tahun. Anak dah 8, perkenal diri. Anak dah 8. 10 tahun lagi boleh cucu insyaAllah. Saya ambil isteri saya sebab apa? Jawapan dia kerana saya ada kepentingan dengan dia. Saya nak kasih sayang seorang isteri. Kalau dia tak mampu beri kasih sayang, saya tak yakin saya tak ambil dia.
Begitu juga tanpa suami. Kenapa pilih suami? Jawab dia, kerana saya ada kepentingan. Kalau saya ada kepentingan dengan dia, saya tak ambil. Maknanya, seseorang itu bergantung kepada seseorang kerana kepentingan diri. Dia untuk diri dia. Tiba-tiba, apa yang berlaku ialah kepentingan itu adakah berterusan ataupun dia boleh berhenti. Yang boleh, boleh. Ini bukan cerita saya, bukan cerita apa. Sebab apa yang berlaku di luar? Bagaimana orang bercinta 5-10 tahun kemudian dia kahwin. Tapi selepas kahwin 1-2 tahun dia bercerai. Kenapa dia bercerai? Kadang-kadang suami tak suka pada isteri, isteri tak suka pada suami. Kerana kepentingan tersebut habis. Dia rasa dia boleh bagi, tiba-tiba boleh bagi 1 tahun. Isteri dia boleh bagi pada dia kepentingan 1 tahun. Lepas tu dia mula rasa isteri dia tak cukup. Tak memberi faedah pada dia. Lalu diceraikan. Isteri rasa suami tak sesuai dengan waktu dia. Selepas 2-3 tahun, akhir sekali dia tutup fasah dan sebagainya. Mula buat perangan. Akhir sekali bercerai. Ini tuan-tuan semua. Kenapa? Cinta berlaku sesama manusia. Cinta berlaku sesama manusia. Yang saling perlu memerlukan. Saling perlu. Hatta cinta di antara anak dengan ibu bapa yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan fitrah. Belum daripada kita reti lagi. Kita lahir daripada anak, belum kita reti bercinta tu, cinta tu tak ada. Masa kita umur 3-4 tahun dulu ingat nak cari kahwin. Masa kita umur tadikan, pernah tak fikir nak kahwin? Tak ada. Sebab cinta tu tak datang lagi. Tapi cinta pada mak ayah tu dah ada. Masa umur 2 tahun, 1 tahun tu dah rasa cinta pada mak ayah. Kenapa? Cinta lahir bersama fitrah. Cinta lahir bersama fitrah. Maka kita kena ingat, cinta yang sebenar ialah cinta yang lahir daripada fitrah. Tak, fitrah yang pertama sesama manusia ialah cinta anak pada ibu dan cinta ibu pada anak. Itu beza di antara cinta mak ayah dengan cinta suami isteri. Apatah lagi cinta hak tak bersuami isteri lagi. Kita panggil cinta monyet. Anda cinta monyet belum kahwin. Anda yang berlaku belum kahwin. Tapi ini cinta apa kita panggil sama-sama manusia. Yang kita sebut asasnya berlaku kerana sikap sifat saling bergantung. Mak dia terlalu bergantung dengan anak. Dia Allah Ta'ala sebut wa wasaina al-insana li walidayhi hamalathu ummuhu wa hanan 'ala wa fisaluhu fi 'amayn an yashkur li walidayka ilayya al-masir. Kami beri wasiat pada manusia, kata Allah. Wasiat ni benda penting. Pesanan yang paling penting kita namakan wasiat. Biasanya berlaku dekat nak mati. Ada. Kalau manusia dekat nak mati wasiat. Maknanya tak ada lah. Aku hidup 60 tahun dah. Hak ni yang aku nak tinggal penting sekali. Pengalaman aku 60 tahun, wahai anak aku. Ini wasiat dia. Dia boleh berbesar 100, 200. Banyak perkara. Tapi dia wasiat 2-3 perkara. Apa yang dia wasiat ni? Biasa mak ayah wasiat apa paling penting. Maknanya dalam khulasah hidup aku 60 tahun, 3-4 perkara aku bagi wasiat. Pasal adik-beradik, pasal harta dan sebagainya. Allah tak ada sebut dalam banyak-banyak hak aku suruh kamu wahai manusia, aku nak wasiat 2-3 perkara. Maknanya dalam alam Allah ini paling penting. Antaranya biwalidai, aku wasiat supaya mereka berlaku baik terhadap kedua ibu bapa. Kenapa? Hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahn. Dia kena ingat sejarah mak dia mengandung dulu. Letih atas letih. Lepas letih-letih. Mak 9 bulan ni, kita tahu cerita mak. Ada, pertama-tama isteri hak, kita panggil hak, ibu yang ada dadah 3-4 kali lahir anak. Dia tahu betapa, apa ni, betapa letihnya dia mengandungkan anak. Saya tak pernah mengandung lah. Tapi saya tengok isteri saya dah 8. Bila keluar anak yang ke-8, 3 tahun lepas, doktor panggil saya. Doktor perempuan. Dia kata, Ustaz, saya nak beritahu Ustaz, setakat 8 ya Ustaz, tak boleh 9. Saya kata, kenapa beritahu saya? Dia kata, saya dah beritahu isteri Ustaz. Si Ustaz kata, beritahu suami. Dia kata, soal anak-anak ni kena segera pada suami. Saya pun dengar dia. Sebab dia kata, serius saat ni, 2-3 anak yang terakhir tu dah apa ni, dia dah lemah, pendarahan kuat. Akhir sekali saya pun, saya daripada mula kahwin sebut, kalau tak sampai 10 jangan beritahu. Sebab ayah saya 10, nak lintah ayah lah.
Tapi dia berkata sangat rapat. Jadi saya pun buat pesan bincang. Itulah. Dan saya pun tengok memang anak kena anak tu dia pun dia dah letih. Saya pun buat keputusan, kita boleh. Nah, cukup dapat itu rezeki Allah SWT. Nak sebutnya, betapa Allah Ta'ala berpesan suatu yang benar. Pesanan Allah Ta'ala. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Wa fisaluhu fi 'am. Lepas dia bersalin, lepas dia bersalin 9 bulan, tak selesai lagi. Allah Ta'ala kata dia berjalan sampai 2 tahun. Susah. Tidak kata lepas dia beranak tu bila dah. Dia terpaksa jaga anak dia, tak boleh serah pada suami, tak boleh serah pada orang lain. Anak dia kena menyusu pula. Dan saat tangan menyusu susah. Tambah-tambah kalau ibu yang bekerja, susahnya dia. Bibik tak ada sekarang ni pun bibik satu kerja tu dia ada bibik. Nak buat tiga kerja, tiga orang bibik satu rumah. Susah nak cari pengasuh. Ada susah nak cari pengasuh. Sebabkan kesukaran ini menjadi sebab utama mengapa ibu itu daripada fitrah lagi cinta pada anak. Dan anak itu daripada kandungan lagi dah dapat mengenal kasih sayang bersama dengan ibu bapa. Dan kita tengok cerita yang kita sebut tadi, Puan Kat, kita kena maafkan dia. Walaupun dari sudut politik, saya kalau orang lelaki begitu tak gagal lah itu kata. Panik jaga hal peribadi, tinggal orang ramai mari, tiba-tiba ustaz tolak ceramah, memang betul untuk orang lelaki. Dan itu pun kalau dia boleh bangsa bincang dengan mak dia, biasanya mak dia kata, tak ada apa, bukan mak cerita mati. Tapi bagi seorang anak, ada atau lagi anak perempuan, tak kita kena maafkan. Kenapa? Kerana jasa ibu yang terlalu besar, yang tidak hanya 2 tahun pertama, tapi ibu ni, ibu dan bapa ini, dia sampai ke mati. Dan dia terus mencintai anak dia. Tapi kita kena ingat, itu soal kepentingan. Yang saya nak sebut ni, mak cinta pada anak kerana kepentingan. Dia rasa dia yang berusaha, dia yang terpaksa menanggung. Dan anak sayang pada mak kerana dia tahu jasa mak pada dia. Saling memerlukan. Tetapi ini cinta manusia sesama manusia. Di hari akhirat pula dia berlaku lain. Di hari akhirat pula, yang mayatirul mal'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Allah Ta'ala kata kasih sayang mak ayah ni, kalaupun dia hebat berterusan sampai mati di dunia, tapi dia berakhir. Berakhir bila? Berakhir dalam kubur. Apabila masing-masing tidak ada kepentingan lagi. Mak tak boleh bergantung pada anak dan anak tak bergantung pada apa ni, pada ibu, pada masa itu. Kenapa? Kerana masing-masing bawa amalan diri. Bawa amalan diri. Di hari akhirat pula Nabi sebut, bila kita baca hadis, dan kita baca cerita Allah Ta'ala sebut, di hari akhirat pula, orang yang paling berkasih sayang, mak ayah dan anak ni, di hari akhirat pula, bila dia tengok anak dia buat dosa, penuh dengan dosa, dia ada pahala, mak bapak ni akan lari, tak nak tengok anak dia. Kalau boleh dia tak nak bagi anak tengok dia. Mak bapak ni akan lari soalan dia pada masa. Anak ni yang suatu masa dulu berkasih sayang dengan mak dia, bila hari akhirat kelak, bila dia berhadap dengan Allah SWT, dia tengok mak ayah dia penuh dengan dosa, dia ada pahala, tak fikir 1% pun untuk dia pergi jumpa mak dia nak bagi pahala, nak tolong. Dia akan lari supaya mak dia tak tengok, dia tak kejar. Kenapa? Kerana pada masa itu masing-masing bawa hari, tak perlu pada, tak ada kepentingan, masing-masing bawa diri. Yaumma yafirru al-mar'u min akhihi. Pada hari tersebut Allah Ta'ala kata, adik-beradik lari sama sendiri, tak jumpa. Wa ummihi wa abi. Dan suami isteri, mak ayah, masing-masing lari. Membawa diri kenapa? Kerana masing-masing tidak perlu dah kasih sayang. Aku tak perlu dah kasih sayang mak aku di hari akhirat. Aku tak perlu dah kasih sayang anak aku, apatah suami aku, apatah orang yang kita sayangi. Kenapa? Kerana kepentingan dunia itu telah berakhir. Kepentingan dunia itu telah berakhir. Cinta dunia telah berakhir. Jadi tuan-tuan semua, apakah cinta yang hakiki? Cinta yang hakiki. Inilah yang kita nak sebut. Bagaimana seorang artis, seorang pelakon, tak tahu cinta hati pelakon, mengapa dia masuk akhbar? Kerana dia bercakap suatu benda yang paling dikehendaki oleh manusia. Tak mengapa kita tengok. Ini kata malam ni ada filem itu kita tengok. Apatah lagi kalau filem ni filem cinta. Ada. Filem hantu itu satu hal lah, minat juga. Tapi bak lain kita cakap filem soal cinta kan.
Mengapa bila sebut soal filem cinta, pengarah filem, saya jumpa dengan tiga orang pengarah filem, dia kata, Ustaz, kalau tak buat filem cinta, tak laku. Tak boleh makan. Kuih kami ni, tak ada nasi sama ni. Kena buat filem cinta. Kenapa? Kerana dia laku. Mengapa dia laku? Kerana dia antara harga yang paling mahal. Tak paling mahal. Jadi siapa yang memperkenalkan cinta atas dunia ni? Lakon. Artis. Jadi orang minat pada dia. Tiba-tiba sama semua artis ni, kalau kita boleh sebut nama Katrina Ross, Bob Lukman, apalagi hak balik ni, ni Maya, bukan Maya Karim, masih sebut Maya ni, apa nama ni, yang kena lompok rumah dia pernah apa? Wardina. Ini semua orang yang terlibat dalam dunia yang berkait dengan soal cinta. Tapi akhir sekali mereka kembali. Kenapa mereka kembali? Sedangkan mereka pada masa itu boleh hidup mewah. Dah puluh-puluh ribu sebulan. Jawapan dia kerana mereka begitu diperkenalkan oleh Allah Ta'ala dengan cinta dunia. Mereka dah kenal. Bercinta, putus cinta. Dapat kemewahan, akhir sekali kemewahan tak memberi apa-apa. Tapi kan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Ta'ala tunjukkan dia pada cinta yang sebenar. Cinta yang sebenar ialah cinta yang tak ada kepentingan. Orang itu boleh memberi pada kita suatu yang paling benar. Sebab itulah mak ayah asalnya mengapa dia cinta dia lebih. Anak yang terhaga, makan dada, minum dada, masih lagi anak minta bagi lagi. Dia tahu dah anak dia nak beli dada. Tapi dia bagi lagi RM10, RM1. Kenapa? Kerana dia tak reti nak jaga kecuali nak suruh anak dia hidup. Nah, sampai masa habis duit, anak dia bunuh dia. Ini budak dada. Tapi mak tu terus rela. Jalan-jalan kita jumpa mak derhaka pada anak. Mak jumpa yang anak derhaka pada mak. Dalam keadaan begitu pun, dia tidak sampai kepada kemuncaknya. Kenapa? Kerana mak masih ada kepentingan. Mengharapkan masa dia tua kelak, anak dia jaga dia. Itu harapan seorang mak. Bila dia tua, anak dia jaga dia. Dia tahu dah orang lain tak akan jaga dia. Tapi maknanya, tak habis, dia masih mengharapkan. Cinta yang sebenar ialah cinta yang daripada orang yang tak pernah berhadap daripada kita, iaitu cinta kepada Allah. Nah, Allah SWT ni dia boleh buat, dia benci kita. Dia buat, dia kata ikut mula manusia nak hidup macam mana. Sebab Allah Ta'ala tak pernah ada kepentingan lagi. Dia nak buat, tak nak buat, tak ada harga gitu. Marilah terguru ke, marilah Perdana Menteri ke, satu titik pun sama aja di sisi Allah Ta'ala di antara seorang terguru ni. Kenapa? Tak ada satu kemanusiaan. Tak ada kepentingan Allah Ta'ala. Tapi dengan rahmat dia, Allah Ta'ala sebut. Kita baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ini kita sebut mengenai cinta yang sejati. Dan cinta yang sejati ini adalah cinta yang benar. Kita yang mencintai Allah Ta'ala ni, kita tak habis pengharapan kita dengan Allah. Orang yang bercinta mengharapkan cinta Allah, dia tak akan berhenti. Kalau dengan suami, isteri cinta pada suami, bila suami tak bagi duit, masalah. Isteri saya tu, itulah suami itu apa-apa. Kalau dia cinta-cinta kenapa? Saya memenuhi kehendak dia. Perasaan dia nak duduk dengan suami, saya, dia pun begitu. Tiba-tiba, saya, batin saya tak cukup, zahir saya tak cukup, saya mula buat perangai. Pada masa itu, boleh tak isteri menanggung? Dia tak boleh dah. Dia mula bagi perasaan tak puas hati, saya rasa benci. Itu berlaku pada manusia. Tetapi, apa yang tak cukup dengan Allah? Apa yang tak cukup dengan Allah bila manusia bercinta dengan Allah? Adakah satu masa bila Allah Ta'ala timpakan dia kemalangan, maka dia rasa Allah Ta'ala telah tak cinta pada dia? Tak. Orang yang mengenali cinta Allah, hatta kemalangan, dia masih boleh bersyukur. Dan Allah Ta'ala kata, aku buat kemalangan tu nak suruh kau kembali. Nah, dan itulah yang berlaku kepada kebanyakan artis. Ada macam, kalau Bob Lukman mari dia cerita, mengapa dia kembali. Dapat dia kerana, sakit dia satu hal, dia sakit. Dia tengok orang yang dia sayang, mati. Orang yang dia sayang, kawan-kawan dia, yang dia satu masa tu dia pernah kata, kawan dia nak bedah jantung. Nak bedah esok, dia kata, kau tak mati esok. Sebab dia kata, doktor Mahathir yang teruk pada kau pun tak mati bertiga kali dah masuk IGN. Engkau ni baru sekali tak mati. Esok tak sampai esok, malam tu mati.
menyebabkan dia rasa apa ni, dia rasa berdosa pada Allah kerana dia mendahului ilmu Allah. Soalnya dia cabar ilmu Allah tak mati. Allah Taala bila sempat dia kata esok ke mana pun kawan dia dapat. Menyebabkan dia. Maknanya apa? Musibah yang berlaku menyebabkan manusia itu tahu mereka itu dicintai oleh Allah, bukan dibenci oleh Allah Taala. Orang langgar kita, kita marah pada orang tersebut. Tapi bila orang yang langgar kita, kita marah. Tapi bila kita ingat pada Allah, kita rasa lain. Iaitu apa, kesakitan ini memberi peluang kepada kita untuk kembali kepada Allah. Walanudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Kami kata Allah, kami pasti akan menggunakan manusia dengan adab atas dunia. Tak ada manusia yang boleh hidup senang. Orang kaya yang jutawan, pasti Syed Bukhari ke, Lim Bontong ke, Ananda Krishnan ke, yang lebih duit ke, kita panggil. Orang ni adakah mereka senang 24 jam dah? Sampai masa mereka menghadapi masalah. Duit tak habis tapi bercerai dengan isteri. Duit tak habis tapi masalah dengan anak. Musibah. Allah Ta'ala kata, kamu tak akan jumpa seorang manusia yang selamat daripada musibah. Kenapa? Jadual aku mengenalkan kepada manusia musibah. Dia senang, aku tipu dia susah. Tak, tujuan apa? Bukan untuk azab. Azab aku di hari akhirat dalam neraka. Azab dunia ini bukan azab. Azab kecil kata Allah, tapi tujuan dia tak sama dengan azab akhirat. Azab akhirat betul-betul balasan jahat. Tapi azab atas dunia, kita sakit, kemalangan, mak mati dan sebagainya. Semua ini berlaku kerana la'allahum yarji'un. Supaya manusia dia berhenti sekejap daripada kemewahan, dia balik pada aku. Sebelum dia mati itu, dia henti balik dulu. Dan ini yang berlaku dalam dunia kehidupan. Sebab itulah keseronokan agama ni ialah taubat. Lepas semua, keseronokan hidup ni antara kemanisan ni ialah kita mendengar cerita taubat. Apatah lagi apabila kita sendiri bertaubat kepada Allah. Itulah kemanisan. Bila kita patah balik kepada Allah, ia kemanisan. Bila kita mendengar cerita orang patah balik, kita nak dengar, kita akan rasa manis. Kenapa? Kerana ia seperti bunga-bunga yang terus berkembang dalam kehidupan. Ia bunga. Allah Ta'ala, apa ni, kalau sebuah tamah tu, kalau tak main hujan malam, kering. Tapi satu masa Allah Ta'ala akan hantar hujan. Alah, walaupun hujan tu lebat apa, tapi kesan dia, bunga taman itu akan terus segar. Dengan bunga-bunga, dengan buah-buahan dan sebagainya. Begitulah kehidupan dunia ni kita kena ingat. Dan bunga yang paling hebat ialah cinta kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang berlaku kepada artis kita Allah Ta'ala. Bukan artis di Malaysia, di Mesir. Saya belajar di Mesir, saya tengok bagaimana artis-artis besar dia. Dan akhir sekali balik. Mereka tu turut pada kita lagi. Kerana kira jahat dia. Tak jadi jahat dalam keadaan baca Quran, faham mana? Kita jadi jahat tak faham, tak faham Quran. Kita kata tak apa, dah sedar. Sebab saya jahat, sebab saya baca Quran tak faham. Ni orang Arab ni baca Quran, dia faham. Jahat juga. Tapi dalam keadaan mereka jahat pun, Allah Ta'ala kembalikan mereka. Dan berlaku kepada artis, berlaku kepada ahli politik, berlaku kepada orang ekonomi. Tak, kadang-kadang dia sanggup, bila dia kembali pada Allah, daripada jadi jutawan, dia sanggup jadi tak jadi jutawan. Habis projek dia. Habis duit dia. Kenapa? Kerana dia menemui cinta yang senang. Iaitu cinta hakiki, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Cukup benda. Saya nak wangi dah 5 minggu yang Ustaz. Tapi apabila dengar susunan atau ayat-ayat Ustaz, rasa tertarik. Sebab tu saya biarkan Ustaz tu. Indah eh? Kita bukan sahaja kita berada dalam dewan ni yang mendapat doa eh? Di tepi pantai tu ikan selayang, ikan kembung, ikan bili. Doa sekarang ni kepada kita. Sebab kita di antara orang yang beruntung dipilih Allah SWT untuk berada dalam majlis ilmu. Apabila kita berada dalam majlis ilmu, kita mendapat doa daripada makhluk-makhluk Allah. Hatta cacing, lipah, kambing, dia akan doa daripada kita. Jadi ilmu yang Ustaz bagi tadi, ya, seorang anak tokoh ulama terkenal dan terkanda Ustaz Mi Abdul Bon, seorang ulama. Jadi begitu sayu kita dengar isi-isi yang diberikan kepada kita tadi. Seperti dia kata kat tu, dia orang Kelantan, mak dia orang Kelantan, ayah dia orang Scotland.
dia dilahirkan di Kuala Lumpur. Yang dibesarkan umur 7 tahun di Malaysia ni lah. Jadi dia hidup dalam keadaan orang kata berbeza dengan kita sebagai seorang rakyat Malaysia yang berbangsa Melayu. Jadi dari si yang Ustaz cerita tadi, berkisar dengan Ker dan begitu, bagaimana dia telah kembali kepada jalan yang sebenar. Dan fenomena yang kita lihat, yang kita lihat hari ini ialah bagaimana artis-artis yang berada dalam dunia glamour. Saya pun dulu Ustaz, saya nak juga glamour lah. Nak glamour, tapi dalam bentuk mana saya tak tahu. Bila kita tengok artis, kita nak jadi artis. Dan Ustaz sendiri pun artis. Jadi saya rasa tak malu dan saya sendiri nak jadi artis. Tapi mungkin rezeki saya tak ada. Mungkin adik-adik di bawah, kakak-kakak, ibu-ibu pun ada sama cita rasa kita nak jadi artis. Kita nak berada dalam dunia glamour. Dan apabila disebut kasih, bagaimana pengorbanan Kat tadi, dia tak boleh tahan sebab kasih dia kepada seorang ibu, seorang anak kepada ibu. Dan kita bersama kongsi dengan dia pada pagi ini. Jadi kita melihat ini satu benda yang kita sama-sama mendapat rahmat. Jadi kita lihat, kita balik kepada isu semasa sekarang ini. Kita dok tengok dalam TV, dalam YouTube lah kamu. Kalau you dalam TV ni banyak nak keluar cerita artis bersama dengan gerakan Islam. Bukan PAS. Dan bukan parti-parti politik pun, tapi tak keluar dalam TV. Tapi kebetulan ramai orang PAS yang minat dia, maka orang kata dia orang parti lah, tapi tidak. Fenomena yang berlaku hari ini, macam buat orang rumah yang disebut, dia mungkin apabila dia duduk dalam dunia dia, Ustaz, dia sampai ke penghujung dia. Dia tahu baik buruk sebagai seorang artis. Jadi Ustaz ambil masalah 2-3 minit lagi kepada kita, bagaimana Ustaz lihat fenomena artis dah kembali kepada fitrah yang lebih baik ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Akhir orang belakang dah panggil. Saya dah kena bekerja ke program asal. Ada. Kalau ada soalan boleh ajukan kepada kita. Jangan tanya, nanti tanya Kat. InsyaAllah saya akan berhubung dengan dia. Kita akan pastikan mic share lagi insyaAllah. Kalau boleh sekali dengan Pak Lok. Bila dia bentak di sini dua orang tu sudah. InsyaAllah. Nanti saya akan menghubungi dua-dua, minta kata orang tu meminta lah. Agak sangat. Saya dah malu ni. Kenakan punya malu saya ni, dia kena mari insyaAllah. Jadi kita adalah, sekarang ni kita tengok ya. Alhamdulillah berbanding dulu, boleh kata artis pun dah dekat dengan agama. Setengah tu, dulu bila artis meninggalkan dunia artis, mari kepada dunia, kita panggil dunia dakwah ni, rakan-rakan dalam artis marah tak suka. Tapi sekarang ni lain. Ramai artis yang hari ini menyebabkan terbina jambatan yang boleh menghubungkan artis yang masih lagi hidup dalam dunia dia, yang masih lagi malu-malu nak mari, dia masih dah boleh hubung. Yang kita tengok Rizal Raja Lawak kan, dah boleh berani. Dia berani maknanya dia sebenarnya mungkin dia terpaksa berhadapan dengan masalah bila dia duduk dengan Ustaz Azhar terus, tapi dia berani. Dan alhamdulillah keadaannya orang menyebabkan orang selesa. Artis pun tak malu dan bertanya pada cinta agama dengan Tok Guru, dengan Ustaz. Dan Ustaz pun rasa lebih selesa untuk mendekati. Kenapa? Kerana jabatan telah dibuka. Jadi saya haraplah Muslim Bikers, Amirah kalau boleh sentiasa atur program untuk menarik minat anak-anak muda ni. Jangan kita buat program yang sentiasa berat. Hak berat pun satu program. Satu lagi program untuk memudah-mudahkan. Agama itu mudah. Dah, kalau jangan baca ayat Al-Fatihah bihamdillah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Jangan berpecah belah ayat-ayat tali Allah. Jangan sebut tali Allah juga, sebut tali kita. Main tali, onda tali kita tu siap hari. Maksudnya kita sebut dah, tali kita ni putus. Yang tak putus ialah tali Allah. Itu cerita dakwah kita. Supaya anak-anak kita ni tak jauh daripada
Anak-anak kita kadang-kadang kita tak faham. Kita asyik nak merata, nak merepek pada dia. Kita tak belajar untuk menyelami dunia anak. So kita mula belajar, layan dia elok-elok insyaAllah. InsyaAllah anak kita, ketika mana dia meminati artis, dia tidak lupa untuk tahu tanggungjawab bahawa cinta sebenarnya ialah cinta kepada Allah SWT. Wallahualam. Sebelum berakhir sekali, 2-3 minggu lepas kita dikejutkan di sebuah negara, ya, tak? Bagaimana 3 orang gadis berbahasa Melayu yang beragama Islam, tak? Telah ditangkap dalam satu sebuah dalam kelab dinamakan Tarian Bian. Jadi setelah ditangkap didenda sebanyak RM25. Jadi ini seolah-olah satu penghinaan kepada agama dan kepada wanita itu sendiri. Jadi sedikit ruang yang kita minta daripada saya. Pertama, dari satu sudut betul penghinaan. Kita anggap dia satu sebagai satu kemalangan yang tak boleh diterima oleh umat Islam. Dan kita kesalah apa yang berlaku tak. Ini bukan soal Tok Hakim tu. Tok Hakim tu dia bergerak pada undang-undang. Dia tak boleh menghukum di luar undang-undang yang ada. Mungkin dia hukum tu kalau dia reda, dia berdosa lah. Kalau dia tak reda, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Kerana dia kata setakat ni, tak nak hukum, kan dia hukum juga. Yang penting undang-undang tu salah. Dan apa semua, itu sudut negatif. Sudut yang positifnya, saya nak tanya ramai-ramai ni, kita setuju tak hukuman? Hukuman RM25 untuk penarikian. Penarikian ni, dia penarik bogel lah, kalau bogel. Yang tentu menghina orang Muslim, Muslimah, yang buat kerja haram, dan dihukum seolah-olah menggalakkan dia. RM25 ni, kalau sekali bogel, sekali menarik, dapat RM2-3, bayar denda RM25, esok menarik lagi lah maknanya. Maknanya betul-betul tak mendidik. Sedangkan hukuman ni adalah dengan tujuan mendidik. Jadi sekarang ni kita semua rasa tercabar. Dan kita ambil itu. Ambil rasa tercabar bahawa aku ni tak jaga agama. Beri kesedaran pada diri sendiri untuk membaiki diri. Allah. Masa dia teki kepada kita. Jadi ustaz terpaksa bergegar. Jadi saya selaku yang berada di pentas ini yang bersama dengan ustaz merangkakan ucapan juga terima kasih kepada Amira, UPU Kompasi dan juga Muslim Baik di atas jemputan kepada kami pada pagi ini. Jadi sila salam kami mohon dimaafkanlah kepada kami. Maksudlah program orang kata dirancang tidak laksana seperti mana yang dirancang. Itu kerana Allah SWT lebih mengetahuinya. Jadi di sinilah dulu sementara kita untuk membenarkan ustaz menghadiri satu lagi program. Jadi sebelum tu ada sedikit cendah hati daripada pihak Rustia kepada ustaz. Saya minta kepada Rustia untuk ke pentas menyampaikan cendah hati kepada ustaz. Nik Abdul Nik Aziz, seorang pelakon. Jadi kita silakan wakil Adira untuk sampaikan cendah hati. Saya tak pasti, tapi ada ruang, kan? Ada ruang di situ. Ustaz pasti ada orang istri, tak? Seorang istri. Jadi, majlis makan ucapan terima kasih kepada ustaz. Jadi, kita silakanlah, kita izinkan ustaz untuk ke majlis seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.